Jadi laparnya Rasulullah itu bikhtiar, ini supaya paham ya. Jadi Syekh Al-Imam dulu kalau ngaji Ihya itu membahas babul ju. Pemahaman sepintas, orang yang dengar itu kesian kalau orang lapar. Iya benar, tapi buat awam. Pahami itu ya, buat awam. Kalau ada orang awam, anak yatim, apalagi yang kecil-kecil, yang di bawah umur, yang belum balik, ya itu jangan sampai lapar itu. Kalau bahasa orang sekarang, orang yang masa pertumbuhan. Tapi kalau orang yang nafsu syahwatnya sudah muncul, sudah mulai balik, wah itu harus paham babul ju', kitabul ju'i wal 'athash. Ingat Maman ya. Ini Maman ini sakti nih. Kalau ngaji Ihya tidur, tapi bangun tidur yang mulia ngomong apa-apal dia. Regut ini kalau ngaji Ihya itu. Babul ju'i wal 'athash. Jadi saya ini masih ingat nih sebagian yang pembahasan Sadr Imam dulu itu. Di antaranya itu tanpa perut ini lapar, itu futuh di otak ini enggak kebuka. Di otak loh, bukan di hati. Jadi mau memahami itu enggak bisa biar gitu. Ini beda dengan pemahaman umum. Paham saya. Ada gizi apa itu? 4 sehat, 5 sempurna. Satu lagi sekarang yang didengung-dengungkan ada itu apa itu? Piramida makanan. Itu sahih menurut kaidah mereka. Tapi kalau ilmul akhirah ya pakai bahasa Ihya aja. Kalau ilmu dunia benar itu. 4 sehat, 5 sempurna. Ada piramida makanan, makanya orang kalau semakin sedikit makan, hafalannya tambah lemah. Nah, mana lau khalif ilmukum. Tapi Anda harus tahu ada pemahaman yang namanya ilmul akhirah. Ilmul akhirah ini tidak didapat dengan dihafal. Ya ini pakai ju' ini. Al-ju' wal-atash, perut itu harus kosong. Begitu perut kosong, kata Ustaz Imam dulu itu muncul nur. Ini yang dicari, nur. Nah, nur ini yang akan menyebabkan ilmu akhir masuk ke qalb. Begitu masuk ke qalb, muncul di jawarih menjadi amal. Makanya ada ajaran puasa. Kalau ajengan-ajengan malah ada puasa nyawa, ada puasa ini, puasa itu, macam-macam. Itu tujuannya memunculkan ini, nur ini. Tanpa ini Anda akan memahami kishrus syariah, kulitnya saja. Qala Rasulullah, mantap suaranya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Itunya aja yang dapat. Paham? Qala Rasulullah. Udah pulang regut. Wallah wala yadhkurullah wala yabki wala yashuful malai wala. Wa qana'u bil qishri apa dia? Anil lubab. Orang itu puas dengan qala-qala tapi enggak tahu apa yang dulu dirasakan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau buang itu dunianya semua wa masya ma'a Rasulillah. Ini ajaib loh ini. Kita ngeluarin duit khomsin aja teka-tekatan. Duh, mau ngambil khomsa alaf kena mi'ah. Oh, Akbar. Lah, ngelihat enggak orangnya? Waduh, belum lihat ganti khamsa alaf. Sayyidina Abu Bakar Siddiq semua. Dan gaya hanno itu min galbi, li'annahu ja'a ma'a Rasulillah. Wa li'annahu ra'a wajha Rasulillah. Wa li'annahu sami'a kalama Rasulillah. ولأنه صلى جماعة مع رسول الله ولأنه دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بخت سيدنا أبو بكر هذا نال الدعوات من سيدنا مولانا محمد dapat doanya Nabi banyak kata سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه
wa nafa'na bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sampai jadi afdhalus sahabah insyaallah. Jadi itu, pahami. Jadi kalau mazhabnya Ustadz Imam, ilmul akhirah tidak akan bisa muncul kalau enggak lewat jua. Perut kosong baru ada nur, nah ini baru bisa jadi. Kalau habis makan, waduh, ada mazhab makan kepala kambing itu. Mazhabnya jamaah, termasuk saya, Habib Soleh, Habib Alwi, Zain. Ya sekali-kali enggak apa-apa. Sekali-sekali, jangan daiman abada. Untuk kepala kambing daiman abada. Sekali-sekali enggak apa-apa. Jadi bukan maulai ya soli, mangan wedus dan sate daiman abada. Allah khusyuk sampai keluar air matanya kepedesan. Ya kulun wa syrabun wallah. Habis itu rekut. Rekut ini mimpinya harim Allah. Allah, tarikhnya jamaah kita. Ya sekali-kali enggak apa-apa. Nanti Idul Adha, ah, boleh itu. Makan kambing daiman abada 5 hari royet itu. Idul Adha apa? Tasyrik 1, 2, 3, hari kelima masuk rumah sakit. Minhum setruk wa minhum sakit mah wa minhum wa minhum. Allah. Jadi gitu. Jadi ju'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bikhtiar. Dan itu memang miftahu ilmil akhirah. Kemudian apa tadi itu? Ma min karamah li wali illa wa hiya mu'jizah li nabi. Itu Saudara Imam pernah nerangkan dulu. Tapi perlu diingat bi hukmit tabi'iyah. Jadi ya kayak ini, kalau saya gampang paham masalah ini tuh ingat hawariyunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan yubri'ul akmaha wal abras wal a'ma. Itu memang mukjizat beliau. Lah hawariyun ini bisa begitu bi hukmit tabi'iyah. Karena ikut sama Nabi Isa, kabelnya nyambung dapat. Tapi yang hebat tetap yang atas. Ah, nabi-nabi ini bisa macam-macam. Kabelnya nyambung ke Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.